Ya. Sekarang kita telah sampai kepada dalil mengenal Allah. Jadi bagaimana bila kita dah kenal Allah? Kata dia, wajib kepada kita mensyukuri. Ha? Mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri dalil hak yang kita tengok. Kemudian kita tinggalkan dalil itu keseluruhannya untuk kita naik kepada yang lebih tinggi, iaitu untuk kita rindu kepada pencipta yang telah ditunjukkan oleh bukti dan juga dalil tersebut. Ha? Jadi kata dia, selama mana kita masih dihalang cahayanya itu oleh dinding-dinding dan tembok-tembok dalil ini dan tidak membawa kita merentasi tembok itu kepada mengenali Allah, maka kita masih terbatas. Ha? Maka makrifah kita masih terbatas. Jadi kata Tuan Syekh, Syekh Sa'id Ramadan, kata dia, dalil-dalil akademik, bukti-bukti ilmiah yang ada telah membantu kita untuk kita mengenal Allah dan untuk kita sampai kepada tahap keyakinan kepada Allah. Dan sekarang sepatutnya kesucian hati kita yang telah yakin ini sepatutnya dihiasi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, janganlah kita ini disibukkan dengan segala perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita dihadapi mati dan kita sibuk mencari dalil dan menambahkan pengetahuan lagi, kata dia, pada masa itu di saat kematian kita masih sibuk dengan perkara-perkara tersebut dan kita lupakan Allah. Jadi sepatutnya kita sentiasa dalam keadaan bersedia mengenali Allah, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati, bukan lagi kita lupa dan melihat kepada kesibukan dunia dan juga dalil-dalil yang ada. Sebab itu kata, pernah disebut di sini seorang alim iaitu Abdul Qadir Al-Jilani. Satu hari dia berada di dalam bilik khulwat berzikir dia. Sebab dulu orang panggil berkhulwat. Bukan berkhulwat, khulwat ni lelaki dengan perempuan yang sibuk hari ni kan. Ini khulwat ni maknanya bersendirian untuk berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syekh ini bersendirian, tiba-tiba dia menjerit. Dan orang yang berada di luar terkejut kerana jeritan dia. Lalu kata dia, apa dia? Dia bercakap pada syaitan yang cuba untuk merasuk dia, kata dia, aghrib anni ayyuhal mal'un fa ana a'rifullaha biduni. Kata dia, jauhilah daripada aku wahai syaitan yang dilaknat, kerana aku sudah mengenali Allah tanpa perlu kepada dalil. Mana sekarang ni aku dah sampai kepada ma'rifatullah, jangan kamu nak mengusik dan membisik-bisikkan ke hatiku ini supaya aku melihat kepada benda-benda dunia sampai melihat kepada Allah. Sekarang aku bersama Allah, bukan bersama dengan kita bersama, maksudnya aku mengenali Allah, sudah mengasihi dan mencintai sebagaimana yang kita tengok para sahabat Nabi yang mencapai tahap ma'rifatullah Subhanahu Wa Taala. Begitulah bagaimana seseorang itu mencapai dalil. Dalam buku kita kata macam mana, bagi saya tengok tu sepintas lalu, sebab yang ada buku ni kan tengok buku. Bagi ustaz, terima kasih. Itu hak yang kita tengok dalam hikmat yang ke-30 ini. Kita baca laju-laju nah. Kata dia, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu ay asairuna ilaihi. Maksudnya, bernafkahlah orang yang berkemampuan mengikut kelapangannya. Ia menggambarkan mereka yang telah sampai, maksudnya orang yang berikan ma'rifah. Dan orang yang terbatas rezekinya itu ialah orang yang sedang berjalan menuju Allah, iaitu orang yang mesti sentiasa berusaha. Kata dia, as-sa'ah ni kekayaan dan kelapangan. Qudira alihi iaitu keadaan yang menyukarkan dan menyempitkannya di dalam kehidupan. Jadi makna kepada hikmah ini, golongan yang mempunyai keluasan ilmu dan makrifah dan rahsia-rahsia hendaklah melakukan segala jenis ketaatan kerana mereka sebenarnya golongan yang telah sampai. Maknanya tanda kesyukuran dia kena taat. Okay? Sebaliknya mereka yang tidak mencukupi ilmu makrifah hendaklah melakukan mengikut kudrat atau kemampuannya sahaja. Macam kita-kita ni lah. Mana yang ada makrifah sikit kena buat juga, tapi
jangan kita menjadikan dia sebagai alasan untuk tidak taat kepada Allah. Jadi di sini kata dia, terdapat dua golongan manusia, mereka yang sampai kepada Allah dengan ma'rifah, iaitu iman, dan juga selamat daripada makhluk menuju kepada ketulusan tauhid dan kesempurnaan penglihatan. Maksudnya dia dapat melihat dengan ma'rifatullah yang dikurniakan oleh Allah sebagaimana di dalam hikmah yang ke-29. Nah, mereka yang sedang berjalan yang terbatas rezeki, kefahaman ilmu dan juga ma'rifah, ia dihalang untuk sampai oleh khayalan. Dan sebagai makhluk hendaklah menafkah sekadar kurniaan Allah SWT. Maksudnya hendaklah dia sentiasa melakukan ketaatan mengikut keupayaan yang ada pada dia. Jadi pengarang menggunakan tafsir sufi dalam ayat ini ialah, ia sebenarnya tidaklah bercanggah dengan tafsir yang lain mengikut bahasa dan sebab nuzul ayat, bahkan menjadi penguat baginya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha saj'alu Allah ba'da 'usri yusra." Al-Imam Sabuni menjelaskan, saya tak baca terjemahannya, telah menukilkan daripada Al-Kalbi, katanya ayat ini menerangkan kadar infak yang dimaksudkan. Hendaklah seorang suami memberi nafkah kepada isterinya, juga anak yang kecil mengikut kadar kemampuannya dan kadar keluasan hartanya. Ini zahir ayat mengikut ulama tafsir, sebab ayat ini dalam surah At-Talaq, kata kan surah At-Talaq. Jadi yang menceritakan tentang kehidupan keluarga. Dan ini juga tuan-tuan memperlihatkan kepada kita kebesaran Islam, yang mana tidak ada pun dalam agama lain walaupun sekecil benda diajar. Jadi kita, sebab itu agama ini, kalau kita tengok dalam akidah yang kita mengajar dulu, apa yang maksud agama ialah ma syara'ahullahu ta'ala ala nabiyhi minal ahkam. Agama ini ialah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui nabinya itu. Jadi hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita umat manusia melalui perantaraan nabi. Jadi semua hak yang berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan ibadat, dijelas dan diterangkan. Jadi kalau kita tengok mana ada dalam agama selain daripada Islam. Sampai kita tengok, semalam saya bincang dengan seorang pakar pemakanan di Fakulti Kesihatan Bersekutu UKM. Dia mengikuti bangsa-bangsa bersatu. Dia kata WHO baru je, dia kata, beritahu bahawa kanak-kanak yang kecil, baby ni kena menyusu paling kurang 6 bulan. Sebanyak-banyaknya 2 tahun. Dia kata saya tahu ini melalui WHO. Mana persatuan kesihatan dunia. Sedangkan dalam Quran dah beritahu 2002 lagi. Supaya memberi susu ini bagi orang nak menyempurnakan susuan anak ini ialah haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'. Kata dia, masya Allah Ustaz, saya baru tahu kat sana. Sebelum saya tahu Quran ni, saya, maknanya Islam dah cakap lama dah. Dia kata, masya Allah Ustaz, mana betapa hebatnya agama kita, sekecil benda ni pun dia beritahu. Yang memang tidak ada satu pun dalam agama selain daripada Islam yang menjelaskan makna kehidupan untuk kita mengenali agama yang sangat hebat ini. Sebab itu orang yang kaji Quran selepas dia cerdik pada mengenali dunia, merentasi dunia, dia akan melihat makna kemanusiaan dan kehidupan dalam Islam. Tapi bagi mereka yang baru nak kejar dunia, buka mata mencari dunia, mereka akan tenggelam sebagaimana katu-katu baru keluar daripada lubang dia, dia mencari hak mana yang putih tumbuh belakang. Akhirnya di situlah kematian dan kemusnahan. Jadi kita harapkan janganlah jadi lagu tu. Kan? Jadi begitu juga di dalam tafsir yang lain, Syekh Zaruk ni di antara ulama sufi yang terkenal. Mentafsirkan ayat ini, kata dia, sesungguhnya Syekh Zaruk ni ada buku dia Qawaid Tasawuf, kata silat ni, kaedah-kaedah tasawuf Syekh Zaruk ni. Meletakkan ayat ini, kata, sesungguhnya sah meletakkan ayat ini untuk orang yang sampai, tengok, untuk amanah penggunaan ayat ini bagi mereka yang sampai kepada peringkat mengenal Allah, dan orang yang menuju as-sa'ir kerana umumnya. Ia sekali-kali tidak mengangkat hukum asal yang berkaitan dengan nafkah untuk isteri. Mana hak ayat ini sama sekali tidak membatalkan hakikat hukum hakam yang suami perlu nafkah untuk isteri dan anak-anak dia. Tetapi dia juga memberikan gambaran bahawa setiap orang yang sampai kepada makrifatullah ini mesti berusaha dalam
beribadah. Tidak sekali-kali bertentangan, tetapi sebaliknya menjadi penguat kerana termasuk pada nafkah yang lebih realiti, lebih umum daripada harta, iaitu mempertingkatkan ibadat kepada Allah kerana syukur terhadap segala nikmat yang dikurniakan kepada kepada kita. Begitu juga dipetik oleh Ustaz Zul, Dr. Zul di sini. Akhir sekali, rumusan dalam buku Dr. Zul ini, apa yang telah saya rumuskan di sini. Kata dia, Al-Buti berkata, sekalipun dua golongan ini terlalu jauh perbezaannya, hak yang saya jelaskan tadi, namun titik pertemuannya tetap sama, iaitu nikmat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun satu daripada golongan itu sampai juga akhirnya, mana yang berusaha sampai kepada mengenal Allah, yang diberi mereka juga mengenal Allah, dan kedua-duanya berusaha gigih melakukan ibadat dan ketaatan. Mana hak yang mengenal juga infak dengan taatnya, hak yang berusaha juga infak dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi katanya seorang cendekiawan barat, ini disebut oleh Syekh Buti dalam tafsiran ini juga, yang bernama Baskar, ahli falsafah barat ini, pernah berkata, golongan yang bahagia di kalangan manusia ada dua. Satu, kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh mencari keredaannya, dan satu lagi bersungguh-sungguh mengkaji tentang makrifatullah. Sedangkan golongan yang celaka ialah yang tidak makrifatullah Subhanahu Wa Taala dan tidak mencari makrifatnya. Ini hak kafir, Baskal, ini ahli falsafah barat ni. Kan? Memberikan kepada kita gambaran betapa orang yang mengenal Allah akan mencapai makna kehidupan, dan orang yang tidak mengenal Allah sekalipun kita tengok mewah dengan kehidupan, tetapi mereka tidak mengenali makna kehidupan dan kebahagiaan dalam dunia. Kita carilah siapa hartawan jutawan dunia yang ada hari ini yang tidak mencapai makrifatullah. Apa bagi yang ada bagi mereka, pada mereka nilai kekayaan dan harta yang melimpah itu tidak ada makna apa-apa, hanyalah sebutan bilioner dunia yang ada itu, nilai yang harta yang paling kaya dalam dunia. Tapi apa makna nilai kemanusiaan yang dihadapi, yang dikecapi oleh mereka? Jadi ini Baskal pun kata begitu. Jadi Syekh Abdul Qari Al-Bajani ini yang saya sebut tadi. Jadi itulah sepintas lalu hikmah yang ke-30 yang dapat kita pelajari pada malam ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah setiap kita ini perlu berusaha gigih untuk mencapai ma'rifatullah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita berusaha mencapai ma'rifatullah, mencari dalil, jangan kita berhenti hanya pada dalil, tetapi kita perlu berusaha untuk merentasi hak yang selepas daripada dalil, supaya kita dapat mencintai pencipta yang maha agung itu. Jadi jangan kita sekarang ini meyakini adanya Allah, tapi kita sekat itu je. Kita tidak berusaha untuk sampai kepada tahap berusaha mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ada rasa kasih, ada rasa sayang di dalam hati. Sebab itu hak Nabi sebut salah satu makunna fihi wajada halawatul iman, tiga kumpulan. Kalau dia memilikinya, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Yang pertama, ayakun Allah wa rasulullah ahabba ilahi min masyid. Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dia daripada segala-galanya. Bila nak lebih dicintai? Bila sampai kepada kita mengenal Allah. Kita kalau kita kenal duit, kita akan cinta duit. Kita bila kita kenal perempuan ataupun kenal lelaki, maka kita akan mencintainya. Bila kita mengenali sesuatu, maka kita akan merasai dialah segala-galanya. Jadi sepatutnya bagi kita sebagai seorang manusia, kita perlu mengenali Allah, dan dalam kehidupan kita ini Allah lah adalah segala-galanya. Sebab itu bila kita kata Allahu Akbar, tidak ada yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Bila kata asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada siapa yang kita rasai lebih daripada. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada siapa yang kita merasai lebih daripada. Maka nikmat inilah yang tidak boleh dijual beli oleh sesiapa. Tidak boleh dibeli dengan harta, dan tidak dapat diusahakan dan dibayar dengan wang ringgit tauli. Bahkan dia boleh bagi hati yang memiliki makrifat. Itulah nikmat yang Tuhan beri kepada hamba-hambanya. Sama ada dikurniakan secara langsung maka dimiliki, ataupun diusahakan dengan kegigihan mujahadah
melakukan ketaatan, maka dia akan mendapati ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ana sa'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Wassalamu